Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah khairul makhlukat wa ala alihi wa sahbihi zadat amma ba'du. Para pemirsa mutiara hati yang sama berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang senantiasa kita rindukan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita mengenal Allah, kita mengenal agama, dan kita mengenal akhlakul karimah. Tanpa kehadiran Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita berada di zaman kejahiliaan, di mana pada saat itu tidak ada agama dan tidak ada akhlakul karimah. Oleh karena itulah kita patut bersyukur karena di tahun 2022 ini, khususnya di saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan 2 tahun secara berturut-turut, itu sangat berbeda. Kita bisa membayangkan 2 tahun yang lalu ketika kita ingin sholat tarawih harus menjadi imam sendiri di rumah. Kalaupun kita harus ke masjid, berarti kita harus menjaga jarak dan harus memakai masker. Dan hari ini pun sesungguhnya kita masih memakai masker, tetapi kesyukuran kita adalah karena kita masih bisa melaksanakan secara normal, bisa berbondong-bondong kita ke masjid, lalu kemudian merapatkan saf dan barisan kita, tetapi tetap kita menjaga protokol kesehatan. Puasa telah menjadikan kita menjadi umat yang senantiasa mendapatkan kemuliaan. Sehingga dari itulah mengapa kehadiran puasa ini betul-betul kita harus manfaatkan. Mengapa kedatangan bulan suci Ramadan ini harus kita jadikan sarana untuk mendapatkan ridha dan mauna Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena puasa ini akan membentuk karakter kita, pribadi kita yang muttaqin. Bayangkan kalau 11 bulan yang lalu ini adalah merupakan banyaknya racun-racun di dalam kehidupan kita, maka kedatangan bulan suci Ramadan yang hanya 1 bulan saja itu menjadi penawar dari semua racun-racun yang ada dalam diri kita. Racun itu sangat banyak. Bisa racun iri hati, dengki, sombong, riya, dan lain sebagainya. Maka kehadiran Ramadan itu semuanya dibakar demi untuk mendapatkan kemuliaan. Akan tetapi kita harus mengetahui apa yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita semua umatnya, kam min syaimin laisa lahul jazaa illa al-ju'i wal 'athas. Bahwa berapa banyak nanti pengikutku, hamba-hambaku, umatku, ketika dia berpuasa hanya akan merasakan lapar dan dahaga saja. Dia tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasanya. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada dusta, di dalam dirinya ada ghibah, ingin dikata, atau selalu mencerita kejelekan orang, keburukan orang. Kemudian dia juga melakukan sumpah yang palsu. Kemudian dia juga menjadikan pandangannya ada syahwat di dalamnya. Ini menjadi alat untuk tidak diterimanya pahala ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini yang akan membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya puasa itu adalah untukku. As-shaumu li wa ana ajzi bih, dan sayalah yang akan memberikan pahala dari puasa itu. Jadi karakter pribadi muttaqin
akan terwujud di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan ibadah puasa ini dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang menjadi masalah besar ketika kita melakukan ibadah puasa. Mungkin di awal-awalnya kita semua bisa, tetapi ujian dan tantangan ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini tidak pernah berhenti dan itu cenderung semakin meningkat. Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melaksanakan ibadah puasa itu dengan keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosanya, baik yang telah ia perbuat dan yang akan datang atau yang telah berlalu. Luar biasa sekali ini Ramadan. Sehingga dari itulah mengapa kita ini jauh-jauh sebelumnya, sebelum berjumpa dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita sudah berdoa, berharap kepada Allah, "Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan." Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita sudah berdoa kepada Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan mohon agar kami bisa menjumpai bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Oleh karena itulah, hadirin pemirsa Mutiara Hati yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, mari kita melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas, dengan kesabaran, dengan ketekunan. Kita isi hari-hari kita dengan penuh ibadah kepada Allah, karena Ramadan adalah merupakan tempat kita untuk mendapatkan rahmat Allah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ada di dalamnya 1 sampai 10 Ramadan itu adalah malam rahmah, penuh cinta dan kasih sayang. 11 sampai 20 itu menjadi malam maghfirah, dan 21 sampai 30 menjadi malam idku minan narnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pemirsa Mutiara Hati yang sama berbahagia, sebagai kesimpulan kita, mari kita melaksanakan ibadah puasa dengan keikhlasan, sehingga insya Allah mengantarkan kita untuk mencapai kemenangan yang hakiki. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.